Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi ke channel aku, Saham Pendaka Channel. First kali, terima kasih kepada semua yang subscribe channel aku. InsyaAllah bila aku free, macam biasalah aku akan upload lah video berkenaan degree win ni. Okay, untuk video kali ni, aku menjawab permintaan banyak komen dekat ruang komen bawah kat YouTube tu. Dekat IG aku, dekat WhatsApp banyak orang minta buat video untuk, diorang request lah buat video untuk diecam dekat NJ Wave 125. Okay, sebenarnya diecam ni dia tak kisah engine apa pun kau dial. Maksudnya kalau kau ada basic, kau dial engine kereta ke, motor ke, kap bulat ke, Honda Cup ke, engine Kubota ke, sama je basic dia. Cuma dia ada lain-lain sikit lah. Kalau macam motor, pusing kat sini, normal punya engine lah kan. Tapi kalau skuter, dia belah lain. Ada juga pusing belah sini tapi belah lain. Kalau kereta, arah pusingan lain. So, bermakna bila berlainan tu, BTDC dengan ATDC ni dia akan berubah tempat lah. Tapi hakikat dia, realiti basic dah sama je. Ha, so dia tak ada kaitan. Macam mana nak dial engine LC, macam mana nak dial engine A-Spy, macam mana nak dial engine RS, engine belang, dia sama je. Cuma dia ada sikit-sikit beza je. Tapi pokok pangkal dia tetap sama. Dia tak ada pelik-pelik pun dial ni. Ha, so jangan rasa macam, dia lain sikit bang. Ha, tak ada. Dia tak ada lain. Lebih kurang je. Macam tak ada apa sangat pun sebenarnya. Okay, so untuk video kali ni macam saya beritahu, saya akan dial engine Wave 125 ni. Okay, so engine Wave 125 ni sahabat saya lah bagi untuk memang khas untuk kita suka-suka je lah engine ni. Kalau orang tak buat bar besar atau head bar besar, selagi tiang tak ubah minta buat cam, kita akan minta head complete lah sebab kita nak suka cam tu berapa degree je kan. So kita akan terus ke ni lah dial kita ni. Okay, so kalau macam orang tengok sebenarnya saya dah tunjuk cara dial. So tu yang sebelum ni lah, video baru saya tetap akan tunjuk cara dia lah. Supaya kalau ada yang betul-betul, saya buat Wave 125 je bang. Saya tak ada sentuh motor lain. Dia boleh rujuk lah video ni. Masing-masing lah, ada orang yang buat A-Spy, A-Spy je. Ada orang yang buat LC, LC je. Macam tak nak buat motor lain lah kan. Okay, first kali kalau semua ingat tujuan dial. Sebab apa kena dial? Macam video sebelum ni, sebab apa kena dial tajuk dia kan. Tujuan dial ni kita nak selarikan bacaan dia. Kenapa kena selarikan? Sebab semua benda buka tutup dia ada turutan dia. Dia tak ada berterabur. Dan nombor tu kita kena selarikan sebab kita nak respon motor tu berubah lah yang pasti. Okay, so jom kita dial piring ni. Okay, so kita akan dial engine Wave 125 ni, Honda Wave 125 dengan cam yang macam biasa, aku tak suka sebut brand. So first kali sebelum dial, kita akan buat dekat whiteboard ni macam ni dulu lah. Sekali aku akan pindah ke whiteboard besar lah, yang paling lebih nampak. Okay, first kali bila kita buat macam ni, open, close, sini intake, sini exhaust. Okay, first kali kita akan dial, tengok berapa exhaust buka. Kita akan tengok, meter exhaust. Okay, tengok meter, jangan tengok piring. Bila meter pusing, satu pusingan lengkap, samaan 1 mm, baru kita tok nombor dekat piring. Okay, sekarang ni exhaust buka dekat 35, 36, 37, 38. So, saya tulis sini exhaust buka 38. Okey, kita pusing lagi. Kita akan tengok meter minyak. Sekejap. Kita akan meter minyak dulu. Rem ni lah whiteboard nak jatuh. Semalam tak mau jatuh. Okey, kita tengok meter minyak. Tengok meter minyak aje. Jangan tengok meter lain dah. Meter lain pusing 40 kali ke. Lantak kat dia. Sama juga bila membuka satu pusingan, baru kita ambil nombor dekat piring. Sekarang ni minyak membuka di ruang 13. So tulis sini 13. Okey, minyak buka 13. Okey, pusing lagi sampai habis. Tengok. Meter tu dah tak jalan dah. Okey. Lepas tu kita reverse balik. Tengok meter exhaust. Kita nak ambil exhaust tutup. Okey, sekarang ni exhaust tutup dekat 40 degree. Gila lah. Makin dia teruk betul. Okey, 40 degree. Kita teruskan pusingan. Ikut kadang pelik bang, betul ke nombor ni bang? Betul lah tu, apa kau dial keluar nombor tu, itulah nombor dia kan. Dan nanti kita nak selarikan balik. Okey, sekarang ni kita reverse balik. Kita dapat exhaust tutup dekat 65. Okey, nampak? Minyak buka dekat 13, tutup 65. Exhaust buka dekat 38, tutup dekat 40 lah. So sekarang ni, apa yang kita nak buat bila dapat nombor ni? First kali, obviously lah. Obviously. Obviously. Benda. Obviously.
Okay, first sekali bila kita dapat nombor macam ni, kita tahu lah kita kena ubahlah bacaan ni. Sebab tu kita akan guna adjustable timing cam. Sebab tu lah guna adjustable timing cam. Kan? Orang sebelum cakap kenapa kena dial, kau tanya kilang dulu, kenapa kau jual adjustable timing cam ni? Sebelum tanya kenapa kena dial. Mungkin tu lagi mudah kot. Kan? Okay, so jom. Aku akan tunjuk cara nak selarikan bacaan ni dekat whiteboard lah. Supaya lebih besar, senang sikit kau nak conteng. Okay, let's go. Kita dah dial, kita dapat nombor ni lah kan? So, sekarang ni, kita akan salin balik lah kat whiteboard ni. Besar sikit nak tengok. Okay, close, open. 13, 65, 38, 40. Ni intake, ni exhaust. Okay. So, sekarang ni nombor tadi lah. Kan? Okay, ni nombor tadi kita dapat. So, sekarang ni first kali kita tahu kita kena selarikan bacaan macam ni kan. Okay, cara yang mudah untuk supaya kita tak terlalu jauh bila kita nak selarikan bacaan ni, macam mana kita nak buat dah? First kali kita kena tambah dulu. Yang ni istilah ni aku panggil total duration, iaitu jumlah minyak buka tambah dengan minyak tutup. So, sekarang ni 13 tambah 65, dia akan jadi ni 8, 6, 7, 78. 38 tambah 40, dia akan jadi 78. So, maksudnya ini adalah 78. 78 ni adalah total duration. Ya. 13 ni duration minyak buka, 65 ni duration minyak tutup. So, total duration untuk minyak adalah 13 tambah 65 bersamaan dengan 78. Okey. Ini untuk mudahkan cara kita kejap lagi ya. So, sekarang ni aku bulatkan sini dulu. Nampak aku guna marker macam-macam warna lah lagi kejap lagi supaya hangpa tak pening kan. Okey. Ini step nombor 1. Okey, step nombor 2. Step nombor 2 kita kena selarikan bacaan ni dulu. Macam video yang sebelum ni aku tunjuk, kita selarikan bacaan ni. Memang ada cara orang tunjuk selarikan bacaan ni. Tu cara dia dan cara aku macam ni lah. So, bila hangpa tengok video aku, of course lah ikut cara aku. Takkan aku nak ajar cara orang pula. Tu ada cara masing-masing kan. Okay. Bagi bersih sikit whiteboard ni. Alright. So, first kali kita kena tambah 65 tambah 38. Iaitu kalau aku tulis buah ni adalah intake close tambah dengan X open. So, terang-teranglah nombor sini intake close adalah 65. Kita kena tambah dengan 38. So, 65 tambah 38 berapa? Ha, tekan kalkulator cepat. 65 tambah 38. Kita kena buat macam ni lah kalau zaman sekolah dulu kan. Okay. 58, 13 tambah 1. 6, 10. 103. So, dekat sini jawapan dia adalah 103. Okay, ya. So, 103 ni kita kena buat apa? Kita kena bahagi dengan 2. Bersamaan dengan 51.5. Betul? 51.5. 103 sama dengan 51. Sorry, 51.5 pula. Betul lah, 51.5. 51.5. So, bila kita dapat 51.5 ni, kita kena tahulah 51.5 ni kita dapat daripada apa? 51.5 adalah jumlah daripada enclose tambah dengan X open. So, kita just letak, buat kotak baru je. So, kita buat kotak baru. Aku tukar marker lain. Kita buat kotak baru kat sini. Okay. So, 51.5 ni kita ambil kat mana tadi? Dekat mana kita ambil? Kat situ kita kena pulang balik lah. So, atas sini 51.5. Atas sini 51.5. Pukul 5 ni sekejap kita tengok bila dial. Dapat tak dapat pukul 5? Pukul 5 selalu aku pejam mata. Kalau ni 51.5 aku bagi 50, 52 terus je. Okay. So, sekarang ni kita dah dapat intake close. Okay. Ni nombor baru lah. In. Kita dapat intake close 51.5. Exhaust. Close, exhaust open 51.5. So, sekarang ni berapa nombor minyak buka dengan berapa nombor exhaust tutup? Kat mana nak dapat? Macam mana cara nak dapat? Okay, cara dia mudah je tau. Nombor total duration ni, 78 ni, kita tolakkan je dengan nombor yang ni. Nombor ni mestilah nombor yang asal ni tadi. So, kita tolak je lah 78. Buat baru lah, 78. Tolak 51.5. Aduh, semak tu ada 0.5 ni. Okay, 78. Tolak 51.5. 78 tolak 51.5. 26.5. So, kita letak sini 26.5. Sama jugalah dengan exhaust ni. Exhaust ni 78 jumlah duration dia. So, tolak dengan 51 jugalah 0.5. So, kita akan dapat jawapan samalah. Sebab total duration dia samalah. Okay, so sekarang ni inilah nombor baru cam yang kita nak cari. Inilah nombor baru dia. Inilah marking dia. Inilah marking kita nak cari. Kalau daripada gambar daripada piring, aku padam ni. Kalau kedudukan dekat piring tu, dia akan duduk macam ni tau. Okay, piring degree. Okay.
Ni TDC, ni BDC, ni after top dead center, ni before bottom dead center, after bottom dead center, before top dead center. Okey, apa benda yang ATDC, BDC, ATDC, BBDC, ABDC dengan BTDC ni? Okey, benda ni lah ruang membuka. Contoh dekat sini, ATDC ni adalah ruang untuk exhaust close. BBDC ni adalah ruang untuk exhaust open. ABDC ni adalah ruang untuk intake close. BTDC ni adalah ruang untuk intake open. Ha. Cam ni dia ada hukum dia, dia tak boleh main masuk tempat-tempat orang, tak boleh lah. Kalau intake open dekat ruang exhaust close, takkan geng exhaust close dia duduk saja, dia mesti hantam buat geng tibai punya. Habis duduk tempat dia diam. Kan? Ha, lebih kurang macam itulah. So bila dia duduk bukan tempat dia, so mak tu lah motor tu akan bermasalah. So kalau pada asal marking ni, kalau kita tengok 65 dia duduk kat atas ni tau. Sini 65. 38 dia dekat sini lah. 38. 40 dia dekat sini. 40. Ni 13 dia dekat depan ni. Kalau kita tengok pada sini, bacaan cam ni memang sangat-sangat tidak cantik lah. Duduk kat sini, ni duduk kat sini, ni kat sini, ni kat sini. Kan? Kalau kita buat dia punya duration dia, dia akan mula buka dari sini. 13, buka, duduk kat sini. Kalau exhaust pula, exhaust open dekat sini. Kan? Ha, dia open, dia keluar kat sini. Ha, memang tak kena lah. Bacaan tu sangat tak selari lah. So bila kita selarikan bacaan tu, dia akan duduk sini, sini lah, boleh jadi sini lah kan, 26. So kita letak sini lah, 26.5. Sini kita letak 26.5. Lepas tu 51 dia dekat bawah ni sikit, 51.5. Atas sikit ni lah, 51.5. Baru bacaan tu selari lah. Dan bila bacaan selari, loop center dia automatik akan cantik. Itu je. Kalau kita betulkan loop center pun, nombor belakang 44 ni pun dia akan ikut sekali, sebab kita single cam. So segi cam gerak satu semua ikut. Ha. Dia macam apa? Tengkuk. Gerak tengkuk kepala pun ikut. Gerak-gerak leher kepala-kepala pun pusing. Ha. So sebab itulah kita kena selarikan bacaan tu. So inilah nombor baru yang kita nak ubah dekat enjin Wave 125 tu sekarang lah. Kalau asal marking tadi 65. So bila kita nak dapat 51.5 ni, kita kena marking tu, kita kena kalau ni marking sindit, kita kena turun ke bawah sedikit lah. Sedikit tak sikit lah, dalam lebih kurang 14 degree juga ni. 14 degree kita kena advance. Berapa banyak 14 degree tu? Tak tahu lah. Kita kena die, kita kena sukat. Sebab tu bila orang tengok buat video, oh marking kena ke bawah sikit. Tak. Semua cam nak tahu kena bubuh piring dulu lah. Bahawa kita tahu kat mana nak kena ubah. Ada yang mungkin kena ke bawah, ada yang mungkin kena ke atas. Ha. Kena kalau datang timing chain pun melendur nak bersambung tu, siap-siap marking dia ke belakang sangat dah. Ha. Sebab tu kita kena die lah. Okay, jom kita dial engine tu balik. Kita akan selarikan bacaan. Kita pakai nombor yang ni lah. Ha. Kita akan pakai nombor ni lah. Nombor ni jauh lebih elok daripada nombor ni. Kalau 65 ni CR kena kurang-kurang 13.5 ni. 13.5 dan ke atas. Boleh pakai sampai 14 ni. Kalau buat minyak tutup 65. Ha, 51 ni kita boleh pakai CR 12. Memang ideal lah. Sesuai lah 12 boleh, 12.5 boleh. Kita pulang masing-masing lah ikut pada spek dia boleh lah. Bore dia, stroke dia, valve dia apa. Kita boleh bagi counter yang anggaran yang lebih sesuai lah. Tapi kalau ikut daripada segi teori nombor ni, 51 tutup adalah CR 12 lah. Kita boleh pakai. Dan cam ni degree dalam 257-256 lebih kurang macam tu lah. So sekarang ni jom kita pindah tengok engine tu lah. Okay, so kalau kita tengok tadi nombor kita nak pakai adalah 26.5, 51.5, sini pun 51.5, sini 26.5. Maki asal ni tadi 65, maki asal sini tadi 38 tak salah aku. So sini kita kena marking tu turun ke bawah sikit lah. Kan? Ha, baru kita boleh dapat nombor yang 51.5 ni. Okey, sekarang jom kita ubah tengok. Dapat tak dapat? Ha. Masa ni, kita kena ubah kat sini dululah. Tengok. Kita akan turun sedikit. Tengok. Dapat tak dapat? Adjust, kita die tengok. Tak dapat 40 ni. Turun sikit lagi. Kita nak cari 51.5. Kalau dapat 50 pun okey. Dapat 51 pun okey. Dapat 52 pun, kalau dengan aku tu jawab ujian aku kira lulus lah.
Tapi kalau dapat 51.5 tu aku bagi A plus lah. Tekan meter ni sikit, meter ni sensitif. Dapat tak dapat? Masih jauh. Tengok minyak tutup. Kadang bila kita ubah banyak tu, apa ni, tepek tu kita kena ubah balik kan. Tak kira, kita check balik tepek lah. Clearing tepek tu sepatutnya kena konsisten lah. Jangan merepek sangat. Tambah sikit je lagi. Dan 4 degree, 5 degree je lagi ni. Nak ubah, nak lagi dapat marking dia lah. Untuk adjustable ni, jangan tanya aku brand apa yang elok lah. Sebab aku beli brand apa pun, bila aku nak pakai motor untuk hidup, aku akan welding, tap sikit, tap sikit. Sebab skru yang kunci dia sikit je yang pegang sebenarnya. Sangat ngeri lah, jadi memang tak biar aku akan welding sikit. Tap sikit je, bukan aku welding penuh keliling macam tak nak buka dah. Okay, sekarang ni kita dapat 52.5. Sikit, sikit je. Mana datang 52.5, macam 51.5. Tapi dia bila kita dapat tepat pun dia akan lari sikit juga. Benda tu normal sebenarnya. Tak ada yang perfect pun. Kalau orang cerita nak perfect saja, kau sembang nak perfect saja kau. 1-2 degree pejam mata sudah. Sebab marking is marking. Teori is teori. But at the end of the day, kita kena ubah balik marking tu atas respon motor. Kan? Motor tu tegang ke, kendur ke, ngantuk ke, menguap panjang sangat ke. Waktu tu kita ubah balik nombor tu. Itulah kegunaan sebenarnya adjustable ni. Bukan semata-mata nak selarikan bacaan. Cek balik tepik. Okay, tengok exhaust. Minyak tutup. Apa-apa. Minyak tutup 50. Jangan 50. Sini boleh jadi 53 ni. Itulah, sini pergi 53. So sekarang ni marking ni macam ni lah. Macam ni pun boleh lah ni. 50-53 aku accept lagi lah. Daripada tadi 30 lebih 65 kan. Lagi jauh kan. Okay, so sekarang ni tengok lah. Okay, kita akan dapat exhaust buka 52 tu. Sorry ya, 52. Okay, so kita buat kat sini 52. Ni open, ni close. Ni intik, ni exhaust lah. So lepas ni kalau hampa dah mahir, tak payah tulis OC in act ni. Dah faham sendirilah nanti. Okay, kita dapat exhaust buka. Tu, kita kena adjust, tengok minyak dapat berapa. Minyak patutnya dapat 25, ada 26, dia akan boleh jadi 28 ni. 27. Sekejap. Minyak tepat 26. Sebab betulkan tepek belik tadi. Sorry, 27. Minyak buka 27. So, tak dapat minyak buka, tak akan dapat exhaust tutup. Exhaust tutup. Exhaust tutup pun 26. Itu dia. Cantik sekali nombor dekat situ. Dan last sekali, kita akan cari minyak tutup dekat mana kan. So sekarang ni, kita tengok minyak tutup dekat mana. Okay, minyak tutup tepat-tepat di 50 degree. Okay. So sekarang ni adalah nombor baru untuk cam ni lah. Berbanding, nak bandingkan dengan yang tadi. Minyak exhaust buka 38, sini 65. Sini 40 kan. 40, sini 13 kat tadi. Nampak betapa jauhnya perbezaan motor ni. So kalau asal motor ni set CR12, contoh dia beli dekat pengeluar A cam ni, orang ni cakap buat CR12. Dia pun buat CR12. Motor tak jalan. So sebenarnya tak jalan sebab apa? Sebab duration dia tak betul. Bukan sebab CR dia tak betul. CR dia dah betul lah tu. Duration dia je tak betul. Maksudnya kedudukan cam tu je tak betul. So kita ubah kedudukan cam tu je. Bila kita ubah kedudukan cam tu, respon motor pun berubah lah. Kan? So kita akan pakai marking ni lah, 50-52. Dan cam ni adalah, kita akan tambah 180. Kita akan dapat degree dia 257. Yang ni 258. Hampir-hampir dekat-dekat 260 degree. Bolehlah nak saya nak modi, ambil highway, terbang jadi sportman 40 kilo.
Boleh ni sebab CAM degree 257 ni dia memang power bank dia dekat pertengahan. Dia okey lah. Maksudnya motor ni pun masih boleh main town lagi, jalan-jalan tak ada macam motor race sangat. Boleh je. Enjin dia pun sejuk nombor macam ni. Kan? Nanti aku akan buat video lah berkenaan nombor-nombor tu. Tapi take time sikit lah. Aku nak kena susun betul-betul. Daripada basic betul-betul. Sidak nanti main cedok sana cedok sini yang tak faham apa pula. Susah agak aku nanti orang tanya macam-macam. Susah nak jawab kan. Okay. So, sekian saja daripada aku. Ingatlah, jangan salahkan cam. Bila kita modify itu bukan cam semata-mata. Bukan lajunya pun daripada cam, slownya pun bukan daripada cam. Semuanya bersangkut paut lah daripada segi compression kita, dead clearance kita, suka chamber kita, porting kita, carburetor kita, set mirror tak racing, kepala tube tak tukar ke apa kan. Ha. So, jangan-jangan nak terus kesalahkan barang lah. Kita kena usaha lah. Usaha lebih, kita akan dapat lebih lah. Okay. So macam biasa lah ada benda-benda hangpa nak tahu nak suka buat video lagi hangpa boleh komen kat bawah tu. Satu-satulah aku akan cuba reply dengan cara buat video lah. Sebelum ni aku banyak posting benda-benda macam ni dekat Facebook. Bila aku buat video aku nampak lagi senang aku nak explain dengan cara kita bercakap macam ni walaupun hangpa tak ada depan aku. Sebab yang hangpa baca kat Facebook macam aku duk tulis bagi info dan tips tu, hangpa baca 5 minit je. Aku karang ayat tu sukat seminggu tau. Kalau taip panjang-panjang padam sebab rasa macam mungkin korang tak boleh nak faham penulisan aku. Aku masih gagal nak jadi seorang penulis lah. Maksudnya nampaknya aku lebih mudah untuk berleter je dekat sini. Dan nampaknya apa pun suka dengar aku berleter. So terima kasih lah. Terima kasih sangat-sangat lah pada yang subscribe tu. Yang tak subscribe tu, aku asal tak subscribe. Subscribe je lah. Kalau nak tengok, kalau dah minat subscribe je lah. Kan kena duit pun. Kan? Malam-malam sebelum tidur boleh tengok apa. Daripada kau tengok video pelik-pelik apa-apa tak ketahuannya video, tengok video benda ni yang bagus. Kurang-kurang kita ada dapat ilmu. Dan aku harap daripada video yang seberingkas macam ni supaya hangpa dapat sesuatu dan insyaAllah aku pun akan dapat sesuatu lah. Dan tak ada masalah. Korang boleh share kat siapa-siapa korang kalau rasa video ni nampak, share je dekat siapa-siapa. Share je. Tak ada masalah. Aku terbuka je. Tak ada masalah. Share je. Semoga ilmu ni berpanjangan dan hangpa dapat manfaat juga lah. Kalau yang workshop pun benda ni sangat berguna lah. Kan? Okay, aku pun malas nak cakap panjang lah. Nak balik ni. Alright, terima kasih sekali lagi dan jumpa lagi. Assalamualaikum dan goodbye.